warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustazun Al-Fadil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu taala. Kita pada pertemuan lalu telah memasuki pembahasan kaidah yang keberapa? Kaidah yang ketiga. Masih membahas Al-Qawaid Al-Kubra, kaidah-kaidah besar. Yang ketiga yaitu Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir. Al-Masyaqqatu kesulitan, tajlibu itu membawa, at-taisira kepada kemudahan. Nah, telah kita terangkan makna kaidah, demikian pula dalil-dalil dari kaidah yang menegaskan akan ditetapkannya kaidah tersebut. Kemudian kita sampai pada penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Silakan dilihat halaman 64. Beliau mengatakan di sini, seluruh syariat Islam ini lurus dan mudah. Lurus dalam masalah tauhid yang dibangun atas dasar beribadah hanya kepada Allah. Makanya disebut din hanif, agama yang lurus. Karena berlandaskan tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya, yang tidak ada sekutu baginya, serta mudah dalam hal hukum dan amal perbuatan. Jadi agama Islam agama yang lurus dalam masalah keyakinan tauhid dan ibadah hanya kepada Allah, dan mudah dalam hal hukum dan amalan-amalan yang disyariatkan. Lihatlah salat lima waktu yang wajib dikerjakan dalam sehari semalam tidaklah mengambil waktu kecuali hanya sedikit sekali, cuman lima waktu, dan masing-masing salat paling maksimal berapa menit? 10 ya, atau 15 maksimal lah, katakanlah 15 dikali 5. Kalau 10 50 menit, enggak sampai 1 jam, sedangkan hari ini 24 jam. Ya, jadi hanya sepersekian persen saja dibandingkan dengan waktu yang kita miliki selama sehari. Begitu pula zakat. Itu hanya sebagian kecil dari seluruh harta. Jadi tidak, apa namanya, persentasenya hanya 2,5% dibandingkan dengan harta kita 100%, ya, maka sangat sedikit sekali, dan itu pun harta yang berkembang, bukan harta yang tidak berkembang. Seperti apa? Seperti hewan, itu pun hanya binatang ternak, dan hanya kambing, sapi, dan unta. Meskipun berkembang, tetapi kalau tidak termasuk bahimatul an'am, hewan ternak, maka dia tidak disyaratkan untuk dizakatkan. Demikian pula zakat pertanian, dengan khilaf yang disebutkan oleh para ulama kita, maka yang sahih, yang rajih adalah yang termasuk makanan pokok, yang bisa ditimbang, bisa ditakar, dan juga bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selebihnya maka tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.
itu pun hanya 10% atau 5% dari harta hasil panen yang kita miliki. Serta setiap tahun hanya wajib sekali. Jadi tidak setiap bulan, apalagi setiap hari, hanya sekali dalam setahun. Itu pun apabila sudah mencapai apa? Nisabnya. Ya, kalau sudah sampai nisab, maka baru wajib zakat. Hanya 2,5% kalau itu zakat mal, dan hanya setahun sekali. Mudah. Adapun masalah haji, contohnya, maka itu hanya wajib sekali seumur hidup, itu pun bagi yang apa? Mampu melaksanakannya. Tidak semua orang diwajibkan ibadah haji. Demikian pula adapun kewajiban-kewajiban lainnya, maka hanyalah dilakukan kalau ada sebabnya. Semuanya amatlah mudah. Allah Azza wa Jalla juga mensyariatkan banyak sebab yang bisa membantu seseorang agar giat dalam menjalankan semua ibadah tersebut. Merujuk kepada kitab Al-Qawaid wal-Usul Al-Jami'ah oleh Syekh As-Sa'di halaman 20. Jadi ini perlu untuk kita perhatikan. Agama Islam, agama yang lurus dalam masalah tauhid, dan agama yang mudah dalam masalah ahkam, hukum. Tidak ada yang sulit di dalam agama kita. Kemudian, kalau engkau cermati, maka engkau akan mengetahui bahwa tidak ada yang berat dan membawa masyakoh dalam syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di atas. Namun perlu diketahui bahwa sesuatu yang berat dalam syariat itu ada 3 macam. Jadi kita mulai membahas tentang masalah apa definisi atau apa batasan dari yang namanya masyakoh. Jadi macam-macam masyakoh, macam-macam keberatan. Yang pertama, masyakoh yang di luar kemampuan manusia. Itu kurang huruf M-nya, kemampuan manusia. Maka ini tidak mungkin terdapat dalam syariat Islam. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia perkara-perkara yang tidak mampu untuk dikerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi kalau ada amalan, kalau ada beban perbuatan yang disandarkan kepada Islam, namun ternyata hal tersebut tidak mungkin, mustahil dilakukan oleh seorang manusia, maka yakinlah itu pasti bukan dari Islam. Ya, maka ini tidak mungkin terdapat dalam syariat Islam. Misalkan berpuasa 10 hari berturut-turut siang dan malam. Gimana caranya? Enggak buka, enggak sahur selama 10 hari. Hari pertama sahur, bukanya maghrib hari ke-10. 10 ya? Ya kan? Hari ke-10. Nah ini, itu maknanya. Ya, tapi kalau berpuasa 10 hari dengan puasa yang wajar, tiap hari berbuka, tiap hari sahur, maka tentu ini kita amalkan di puasa Ramadan bahkan sebulan penuh. Nah ini 10 hari berturut-turut siang malam tidak sahur dan tidak berbuka, maka ini mustahil dari Islam. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang mengamalkannya dan bisa. Dan biasanya ini sebagai apa? Aji-ajian untuk mendapatkan ilmu. Tentu ilmu hitam, ilmu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka enggak mungkin seperti ini ada di dalam syariat Islam. Demikian pula berjalan di atas air. Ya, diwajibkan bagi seorang manusia untuk berjalan di atas air misalnya. Maka enggak mungkin ini ada di dalam syariat Islam. Kemudian terbang tanpa alat dan lainnya. Nah ini, perintah untuk terbang tanpa alat dan lainnya, ini juga enggak mungkin dilakukan oleh seorang manusia, sehingga tidak mungkin ini masuk dalam syariat Islam. Ini semua tidak mungkin
mungkin itu ya, tidak mungkin disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Jadi perhatikan, pokoknya kalau ada amalan yang disandarkan kepada Islam, yang diyakini mendapatkan pahala, yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat, tapi itu tidak mampu dilakukan oleh manusia secara normal, maka yakinlah itu bukan dari Islam dan haram bagi kita untuk mengerjakannya. Termasuk apa? Termasuk kita membinasakan diri kita sendiri. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kita memaksakan diri untuk bisa berpuasa 10 hari tanpa sahur, tanpa buka, sama saja bunuh diri. Kita memaksakan diri untuk bisa berjalan di atas air, sama saja ini hal yang sia-sia. Nah, ini yang pertama, masyaqqah, beban yang di luar kemampuan manusia. Yang kedua, masyaqqah yang biasa, beban kesulitan yang biasa. Masyaqqah model ini mesti ada dalam semua beban syar'i. Ya, mesti ada dalam semua beban syar'i. Karena semua perintah dan larangan pasti akan membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Makanya para ulama kita mengistilahkan syariat kita, apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Islam, termasuk apa? Al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum taklifi, pembebanan, yang jumlahnya ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ini semua adalah pembebanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membebankan kepada kita suatu kewajiban yang apabila kita tinggalkan maka kita berdosa. Allah membebankan kepada kita suatu amalan yang sunnah, yang kalau kita kerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Demikian pula masalah yang haram, Allah membebankan kepada kita kewajiban untuk meninggalkan suatu perkara yang mungkin sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan keinginan jiwa kita. Bisa jadi manusia senang dengan harta dan ada di hadapannya harta yang bukan miliknya, tapi karena dilarang, karena diharamkan, kita pun meninggalkannya. Maka ini pada hakikatnya kita dibebani untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Beban. Meskipun sebagian para ulama tidak suka atau tidak ridha dengan istilah taklif, beban syariat. Nah, apapun itu, maka setiap perintah dan larangan pasti ada beban pada jiwa, sedikit maupun banyak. Nah, maka masyaqqah model ini terdapat dalam syariat Islam dan bukan yang dimaksud dengan ayat dan hadis di atas. Misal, puasa sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini pasti ada masyaqqahnya, pasti ada kesulitan, akan tetapi dalam kadar yang wajar. Ya, orang mampu melakukannya, orang mampu mengerjakannya. Ya, adapun orang yang tidak mampu, merasa tidak mampu, nanti akan dibahas oleh Al-Ustaz Hafidhullah. Bukan beban itu yang berat, tetapi memang jiwa yang malas. Ya, jiwa yang tidak memiliki iman yang kokoh, sehingga mencari berbagai macam pembenaran dan alasan untuk tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun puasa bagi orang-orang yang beriman, maka pasti akan mampu melaksanakannya. Tapi tetap ada masyaqqahnya. Kita menahan haus, menahan lapar dalam keadaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari di bulan Ramadan misalnya. Salat subuh, ini juga sama. Ini juga ada sedikit masyaqqah, kesulitan, beban, karena harus bangun dan berwudu di saat mungkin masih ngantuk atau udara dingin. Enak-enaknya tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bangun
mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka ada bebannya, ada kesulitannya. Namun semua ini masyakoh dalam batas yang wajar. Artinya manusia secara normal bisa mengamalkannya. Demikian pula mengeluarkan zakat dari sebagian harta dan lainnya. Dan inilah yang ada pada syariat kita. Setiap perintah, setiap kewajiban pasti ada beban. Ya, pasti ada beban di dalamnya. Tetapi beban tersebut masih dalam batas kewajaran. Ini yang kedua. Yang keempat ini ya. Ketiga harusnya ini. Taib. Nanti bisa kita sampaikan. Yang ketiga, masyakoh yang sangat amat berat, meskipun sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Jadi masyakohnya apa? Sangat amat berat, meskipun apa? Sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Jadi bedanya dengan yang pertama, mustahil dilakukan manusia. Mustahil dilakukan manusia normal. Adapun yang ketiga, bisa sebenarnya, tapi sangat berat sekali. Maka masyakoh yang ini juga tidak terdapat dalam syariat Islam, karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Artinya Allah faham beban ini terlalu berat, sangat berat, meskipun mampu manusia. Ya, karena Allah menghendaki agama Islam agama yang mudah. Misal sholat 50 kali sehari semalam, mungkin dilakukan? Bisa dilakukan? Bisa. Ya, bisa dilakukan. Asalkan niat kuat kita. Ya, paling sholat cuman berapa menit tadi? 5 menit. Kali 50. Berapa? 250 menit ya. 250 menit berapa jam itu? 4 jam. Itu pun dicicil. Ya, bisanya bisa, tapi berat. Beratnya bukan main. Maka seandainya Allah Azza wa Jalla memerintahkannya kepada manusia, maka hal ini bisa dilakukan oleh mereka, namun dengan sebuah masyakoh yang sangat berat sekali. Wong cuman 5 waktu aja kadang-kadang terlalaikan. Ya, apalagi 50 waktu, 50 rakaat atau 50 kali. Nah ini, maka Allah mengendaki kemudahan, tapi yang enggak terlalu mudah. Cuman 2 rakaat misalnya dalam sehari, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkan hal ini pada umat Islam. Namun, jika masyakoh yang terdapat dalam syariat Islam yang sebenarnya adalah masyakoh yang wajar. Nah ini perhatikan. Ya. Jadi masyakoh yang terdapat dalam syariat Islam yang sebenarnya adalah masyakoh yang wajar. Ini kembali kepada masyakoh yang jenis dua. Masyakoh yang jenis dua, wajar ini. Namun suatu ketika menjadi sulit dan berat karena ada sebab tertentu. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dan keleluasaan kepada hambanya. Misal, puasa pada siang hari di bulan Ramadan, yang asalnya adalah sebuah masyakoh yang ringan. Semua manusia insya Allah bisa mengerjakannya. Namun saat sakit atau safar akan menjadi berat. Ya, maka saat sakit atau safar akan menjadi berat. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa saat itu dan wajib menggantinya pada saat yang lain. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ini. Jadi asalnya masyakoh itu wajar, tetapi karena sakit, karena safar atau karena hal-hal yang lainnya, maka Allah permudah. Dan inilah yang dimaksud dalam kaidah kita, al-masyakotu tajribut taisir.
Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Kesulitan yang asalnya ringan, wajar, tapi karena kondisi-kondisi tertentu menjadi berat, maka akan diperingan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Allah tidak membebankan kepada kita beban yang berat dalam syariat. Kondisi normal kita pasti mampu mengerjakannya. Tapi saat kondisi kita tidak normal, kita berada di bawah apa kekuatan yang biasa kita miliki, maka Allah pun juga menurunkan ya sebagian syariatnya. Allah akan memberikan keringanan dari yang biasanya sudah mudah apabila kita kerjakan di saat normal. Kemudian, begitu pula harus difahami bahwa jika Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mensyariatkan sesuatu yang kelihatannya sangat berat. Perhatikan, di sini beliau mengungkapkannya dengan kelihatannya sangat berat. Karena memang tidak berat. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tidak berat. Tetapi karena ada yang melihat ini berat, kelihatannya berat, maka harus difahami dengan dua kemungkinan. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa di balik syariat yang berat tersebut ada hikmah dan tujuan yang jauh lebih besar. Nah ini, Allah mensyariatkan sesuatu yang kelihatannya sangat berat, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa yang kita anggap berat tersebut insya Allah ada hikmah dan tujuan yang jauh lebih besar. Misalnya, syariat jihad, berperang di jalan Allah melawan orang kafir. Syariat ini kelihatan berat, bahkan sangat berat. Mengapa? Karena harus mengorbankan harta benda, keluarga, bahkan jiwa. Taruhannya nyawa, harta. Mungkin dengan jihad ini seorang wanita akan kehilangan suaminya dan seorang anak kehilangan ayahnya. Namun di balik itu semua ada hikmah berharga, yaitu meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla di buka bumi, dan Allah menyediakan pahala yang sangat besar bagi para mujahid fi sabilillah. Balasannya apa? Surga. Nah ini, jadi syariat jihad berat, bahkan mungkin kita akan menganggap sangat berat, tapi sekali lagi kita mampu, pasti kita mampu. Hanya saja memang terngiang-ngiang akan ada darah yang tertumpahkan, akan ada korban jiwa, dan nanti otomatis akan ada apa, wanita-wanita yang kehilangan suaminya, anak-anak yang kehilangan ayahnya. Namun jika dibandingkan dengan keutamaan dan harga diri dari Islam dan kaum muslimin, maka korban jiwa ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Izzahnya Islam dan muslimin. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada suatu syariat yang kita rasa berat, maka pasti ada hikmah yang besar di balik itu semua. Contoh lagi apa misalnya? Syariat yang dianggap berat selain jihad. Wali kami. Pak Bas. Kok didului Pak Bas? Hah? Kok didului anak muda Pak Bas? Cerdas ya? Muridnya jenengan paling ya. Poligami bagi wanita berat. Ya? Berat. Jelas. Tetapi di samping beratnya hal tersebut ada maslahat yang jauh lebih besar. Bagi siapa? Ya. Bagi siapa? Kalau secara sepintas mungkin bagi lelaki saja. Enak duwe bojo loro. Ya. Semulir ini semulir runu. Tapi kalau kita cermati, maka bagi semua umat manusia, sampai pun bagi seorang istri, bukankah seorang istri dilarang untuk berpuasa sunnah tatkala ada kehadiran suaminya? Namun tatkala seorang istri merelakan suaminya untuk menikah lagi, kemudian pas jatahnya yang di sana, bisa apa? Beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
bisa puasa sunnah dan mungkin bisa mengerjakan amalan-amalan yang tidak terbebani oleh apa? Kewajiban berkhidmat kepada suami karena sudah ada yang ngurusi di sana. Ini salah satu dari banyak hikmah poligami. Ya. Jadi memang berat. Berat ya? Satu belum. Tapi sudah berani ngomong, Pak. Masya Allah. Calon penerusnya Pak Bas ini kayaknya. Nah. Ya, ini diantaranya. Tapi juga bukan hanya poligami saja yang kelihatan berat. Banyak amalan-amalan yang nampaknya berat. Selain jihad, insya Allah. Tapi kok ya pas nyeletuknya itu, gitu ya. Nah. Jadi, ada suatu amalan yang mungkin bagi kita berat. Ya. Maka yakinlah ada hikmah yang besar di balik itu semua. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak demikian, artinya tidak terlihat berat, maka harus kita sadari bahwa apa yang dianggap berat itu sebenarnya bukan sebuah keberatan. Jadi ini sisi yang kedua. Sebenarnya enggak berat, namun karena jiwa manusia yang kotorlah yang menganggap itu berat. Jiwa manusia yang lemah imannya lah yang menganggap itu berat. Bukankah, kata beliau, kalau seseorang sedang sakit, maka makanan yang sebenarnya tidak keras pun terasa keras. Makanya orang sakit itu identik makanannya apa? Bubur. Padahal kalau pas sehat makanannya sate, ya, bakso, rendang. Nah ini. Jadi kalau sehat, semua bisa dilahap. Tidak perlu makan bubur yang lembut. Nah ini. Demikian pula, bukankah kalau sedang sakit, makanan yang sebenarnya manis pun terasa pahit? Ini jelas, kita semua pasti pernah merasakan sakit. Makanan apapun terasa pahit. Sadarilah. Artinya, kalau iman kita lemah, jiwa kita sedang sakit, maka amalan yang ringan saja akan menjadi berat. Orang-orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki takut dan takwa kepada Allah, disuruh puasa, sulitnya bukan main. Gak kuat, ngelak, ya, luwe, dan yang semisalnya. Kenapa? Karena jiwanya yang sakit, bukan syariatnya yang berat. Dari sini maka tidak ada yang berat di dalam syariat syariat Islam. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hal ini harus kita pahami. Kalau sampai kita merasa berat dalam suatu perkara, maka yakinlah pasti di balik keberatan itu ada pahala yang besar, ada faedah yang lebih besar. Atau mungkin jiwa kita yang salah, iman kita yang sedang tidak beres, sehingga amalan yang normalnya bisa kita amalkan merasa berat. Taib. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab-sebab keringanan. Sebab-sebab keringanan. Dan di sini kembali pada apa? Sekali lagi, keringanan yang wajar. Keringanan yang nomor berapa tadi? Dua. Beban yang wajar, maaf. Masyaqah yang wajar. Masyaqah yang satu mustahil, enggak mungkin ada dalam syariat Islam. Masyaqah yang nomor tiga yang sangat berat, ya, yang sangat-sangat sulit, juga tidak mungkin dalam syariat Islam. Yang ada adalah masyaqah yang wajar, masyaqah yang bisa dilalui oleh manusia. Namun terkadang ada sebab-sebab tertentu, hal ini apa? Diberikan keringanan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita cermati tentang sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapat keringanan syar'i, yang pertama, ada tujuh yang akan disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah safar. Safar adalah sepotong azab, kit'atun minal azab. Karena banyak kesulitan dan kerepotan saat dalam sebuah perjalanan jauh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syariat saat safar. Di antaranya adalah mengqasar dan menjamak salat. Apa mengqasar? Meringkas. Kalau menjamak, menggabungkan.
dua waktu sholat dikerjakan dalam satu waktu, entah itu takdim di awal ataupun takhir di akhir. Ya, jadi qasar sendiri, jamak sendiri. Meskipun identik kalau safar jamak dan qasar. Namun jangan salah. Ya, safar ini hanya membolehkan afwan. Apa namanya? Qasar ini hanya dibolehkan saat safar saja. Enggak boleh qasar di saat tidak sedang safar. Jadi kalau mau qasar maka harus dalam kondisi safar. Sedangkan jamak dia bisa dikerjakan di saat safar maupun di saat mukim. Seperti hujan ataupun sakit ataupun dalam kondisi-kondisi yang memang ada hajat. Ya. Jadi qasar meringkas dan ini hanya ada di saat apa? Safar. Jamak menggabung. Dan seringkali kalau qasar digabung, jamak qasar. Sudah jamak dan diqasar. Nah, kemudian boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, namun harus mengganti pada bulan lainnya. Dan ini insyaallah secara mutlak. Artinya, pokoknya dia telah dikatakan sedang melakukan safar, boleh dia untuk apa namanya tidak berpuasa meskipun kenyataannya dia safar dalam kondisi yang sangat-sangat nyaman. Ya, safar dalam kondisi yang sangat nyaman seperti safar naik pesawat, tidak ada kesulitan yang cukup signifikan. Tetapi karena dia dalam kondisi safar, kembali kepada hadis tadi, safar adalah qit'atun minal adab, bagian dari azab, siksa, sehingga kita tetap diberikan keringanan. Kemudian bolehnya mengusap sepatu 3 hari 3 malam. Sedangkan kalau tidak safar hanya boleh sehari semalam. Baik, siapa yang tahu yang dimaksud bolehnya mengusap sepatu ini apa? Ini termasuk di antara fikih yang mungkin sangat jarang kita amalkan atau bahkan mungkin tidak pernah kita amalkan. Tapi ini apa? Termasuk di antara hal yang perlu untuk kita ketahui. Mengusap sepatu yang dimaksud bagaimana? Ketika wudu tidak perlu melepas sepatu, tidak perlu membasuh kaki. Dengan syarat apa? Ketika dimasukkan dalam keadaan suci. Artinya dia punya wudu. Setelah berwudu dia pakai sepatu. Kemudian ketika nanti wudunya batal mau sholat, maka dia tidak perlu melepas sepatunya. Cukup wudu seperti biasa, tapi untuk bagian sepatu cukup diusap. Al-masu 'alal khuffain. Termasuk diantara kemudahan. Dan lebih dipermudah lagi ketika sedang safar. Kalau mukim hanya berlaku sehari semalam. Sehari semalam. Artinya sehari semalam itu kita pakai sepatu terus. Dan tidak perlu dilepas setiap akan wudu. Kecuali ada pembatal-pembatalnya. Pembatalnya diantaranya apa? Junub. Kalau junub maka harus mandi besar. Kemudian kalau sepatu itu dilepas, jadi batal syariat tersebut. Adapun tidur, kentut, buang air kecil, buang air besar, maka ini hanya membatalkan wudu, tidak membatalkan syariat mengusap sepatu. Nah, ini mudah. Kemudian boleh tidak berjamaah, juga tidak sholat Jumat dan lainnya. Boleh tidak berjamaah, juga tidak sholat Jumat dan lainnya. Ketika apa? Safar. Termasuk diantara kemudahan. Jadi yang pertama, diantara sebab kita diberikan keringanan, rukhsah oleh Allah karena safar. Yang kedua, sakit. Yang kedua, sakit. Keringanan yang didapatkan karena sakit, misalnya, bolehnya bertayamum sebagai ganti dari berwudu. Nah ini, kalau dia berwudu maka dia akan merasakan sakit atau sakitnya semakin parah atau ada luka-luka tertentu yang enggak boleh kena air. Apabila kena air semakin parah dan enggak sembuh-sembuh. Ya.
Itu tentu apa? Apabila memang terkena seluruh anggota badan atau mungkin dominan di seluruh anggota badan. Tapi kalau hanya sakit di bagian tertentu saja, wallahu alam, tetap berwudu sesuai dengan kemampuan. Lalu untuk bagian tertentu tersebut mungkin bisa dilewati. Wallahu alam bishawab. 6. Demikian pula boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan kalau sakit. Ya, namun menggantinya pada bulan lain. Demikian pula bolehnya sholat dengan duduk atau berbaring dan lainnya. Shalli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan. Sholatlah berdiri jika tidak mampu, maka sholatlah duduk. Au ala jambin atau berbaring. Jadi sakit merupakan salah satu sebab datangnya apa? At-taisir, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara bentuk sebab-sebab keringanan adalah terpaksa. Tapi terpaksa ini jangan kita obral ya. Wah, terpaksa saya. Terpaksa apa? Terpaksa riba misalnya. Nah ini, terpaksa riba. Padahal yang enggak dibunuh, tidak mendapatkan ancaman, dan yang lainnya. Azan. Sudah masuk waktu. Taib, azan dulu mungkin. Silakan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi terpaksa termasuk di antara sebab yang mendatangkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita perhatikan, yang dikatakan terpaksa ini ada syarat-syaratnya. Ya. Ada syarat-syaratnya. Dan terpaksa ini identik dengan apa? Ancaman terhadap jiwa.
ancaman terhadap jiwa. Meskipun ada sebagiannya yang tidak terkait dengan jiwa, tapi kemaslahatan yang sangat besar. Nanti akan dicontohkan beberapa contoh penerapan kaidah yang sebenarnya tidak terkait dengan jiwa, tapi kemaslahatan yang sangat besar. Yang kalau hal itu dipaksakan, tidak kita terjang, maka ini akan menyulitkan kita dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di antara syarat terpaksa, benar-benar seseorang dikatakan terpaksa dalam keadaan darurat, yang pertama adalah quwwatul mukrih. Orang yang memaksa itu harus lebih kuat. Gak ada ceritanya anak kecil memaksa. Ya, antum kenapa gak puasa? Dipaksa anak saya. Kalau gak gitu anak saya membunuh saya, maka saya terpaksa gak puasa. Yang maksa anak kecil, meskipun bapak tak bunuh loh ya kalau puasa. Nah ini, ya. Jadi quwwatul mukrih, yang memaksa harus lebih apa? Kuat. Yang kedua, dha'ful mukrah, yang dipaksa lemah. Yang dipaksa apa? Lemah. Jadi kalau dipaksakan antara yang memaksa dan yang dipaksa, maka bisa dipastikan yang dipaksa ini kalah. Seusia, sama-sama sehat, sama-sama kuat, tapi yang maksa bawa senjata dan ditodongkan ke depan wajahnya. Maka dalam kondisi tertentu tersebut, maka seseorang boleh apa? Melakukan hal-hal yang mungkin dilarang. Nah ini. Kemudian yang ketiga, imkaniyatut tanfidz, memungkinkan untuk dilaksanakan. Artinya ancaman tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang maksa lebih kuat, yang dipaksa lebih lemah, dan mungkin dilakukan sebuah ancaman tersebut. Ada kalanya ancaman itu meskipun yang memaksa lebih kuat dan yang dipaksa lebih lemah, tapi enggak mungkin dilakukan. Contohnya, seseorang memaksa melalui telepon. Ya, melalui telepon, hanya sekedar mengancam. Kamu kalau melakukan ini atau tidak melakukan itu, kamu akan saya bunuh. Sedangkan jarak antara dia dan yang memaksa jauh, nggak akan mungkin bisa melakukannya, ya. Dan yang dipaksa pun tidak meninggalkan anak, istri, saudara, intinya tidak terancamlah nyawanya saat itu, tidak terancam nyawanya saat itu. Maka ancaman semacam ini tidak masuk kategori terpaksa yang boleh bagi kita untuk menerjang larangan. Nah ini, jadi ini diantara apa secara singkat, meskipun penjabarannya panjang ya dalam masalah ini. Kemudian contoh keringanan karena sebab terpaksa adalah bolehnya mengucapkan kalimat kufur dengan syarat hatinya masih teguh di atas keimanan. Kalimat kufur adalah kalimat yang apabila diucapkan secara sengaja, maka seseorang keluar dari Islam. Tetapi kalau terpaksa, dia diancam dengan pembunuhan, maka boleh dia mengucapkannya, tidak batal imannya, dengan syarat dia tetap berada di atas keimanan. Sebagaimana kisah Ammar ibn Yasir yang dipaksa kufur, dipaksa mengucapkan kalimat kufur dengan siksaan yang sangat berat, maka beliau mengucapkan kalimat kufur namun hatinya tetap teguh di atas keimanannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadara fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun azim." Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanan, maka ia akan mendapatkan murka dari Allah.
illa, kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap teguh di atas keimanan, tetap tenang di atas keimanan, ya, maka dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Artinya ketika dia dipaksa, ketika dia dipaksa, dia mengucapkan kalimat kufur dan dia ridha dengan kekufuran tersebut, beda. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya tetap tenang di atas keimanan, maka tidak berdosa. Ini, jadi harus ada apa? Pengingkaran terhadap pemaksaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab-sebab keringanan ada tiga yang insyaallah akan kita lanjutkan 4, 5, 6 dan 7 nya pada pertemuan berikutnya biidnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sebelum kita ada yang bertanya, saya baca dulu pertanyaan yang sampai di saya ini. Saat suami tidak sadar karena sakitnya, Ustaz memerintahkan saat sadar harus mengganti sholat-sholat yang tertinggal saat tidak sadar. Apakah hal ini juga berlaku untuk orang yang tidak sadar ingatan, linglung, gila? Apakah saat dia sadar 100% dia harus bayar sholat yang dia tinggalkan saat tidak sadar? Taib. Jadi intinya orang yang apa? Orang yang tidak sadar ingatan, gila gitu ya. Maka gila ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ditandai dengan apa? Hilangnya akal. Ditandai dengan hilangnya akal. Maka orang yang gila dia tidak terkena beban syariat. Artinya di saat dia gila, berapapun sholat yang ditinggalkan setelah sadar, dia tidak wajib mengerjakannya. Dia tidak wajib mengerjakannya karena syarat dari mukallaf diantaranya adalah al-aqil, baligh dan aqil, berakal. Artinya ketika dia dalam kondisi tidak berakal, akalnya hilang, maka saat itu dia tidak dikenai beban syariat. Namun ketika sudah sadar, dia wajib untuk mengerjakan syariat seperti semula, tapi tidak mengganti di saat gilanya. Bisa dipahami ya? Ya, karena gila termasuk di antara apa? Hal-hal yang menggugurkan syariat. Rufi'al qalamu an thalathah, pena diangkat dari tiga golongan. Anin na'imi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Anis sabiyyi hatta yablugha, anak kecil sampai dia dewasa. Anil majnuni hatta yufiqa, dari orang gila sampai dia sadar. Artinya kalau dia dalam kondisi gila, maka dia tidak dikenai beban syariat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi yang tanyakan? Ada? Keadaan terpaksa. Lalu nanti ada contoh, bukan menyangkut nyawa, ya, bukan menyangkut nyawa, tapi terkait dengan kemaslahatan yang besar. Mau tahu? Nanti ada sebenarnya. Yaitu apa? Di contoh yang nomor 2 halaman 73. Contohnya singkatnya adalah bayar asuransi ketika kita mau bepergian, entah itu pesawat, kereta dan yang semisalnya. Tiket pesawat plus asuransinya, bisa kita? Saya nggak mau ikut asuransinya.
enggak membayar asuransinya. Bisa? Enggak bisa. Kalau kita tidak naik pesawat itu, mati kita? Mati? Apakah kita terancam nyawa kita kalau kita enggak berangkat naik pesawat? Enggak. Tapi berbagai macam urusan dan maslahat akan hilang dari kita. Maka kita terpaksa, bukan untuk menyelamatkan nyawa, tapi karena maslahat yang lebih besar, ya, dan lain sebagainya. Pajak kendaraan, ya, bayar pajak termasuk hal yang apa? Dilarang, maksudnya kezaliman. Tapi kalau kita tidak membayar pajak kendaraan, apa namanya? Mati surat-surat kita. Kalau surat kita mati, dikit-dikit tilang, dikit-dikit tilang. Mudharatnya lebih besar. Maka wallahu a'lam bishawab, hal itu diperbolehkan meskipun tidak terkait dengan apa, nyawa kita. Ya, bisa naik sepeda gitu loh. Bisa naik jalan kaki aja loh. Kan enggak harus naik motor. Ya. Di zaman ini maka wallahu a'lam bishawab, motor bisa masuk dalam kategori apa? Barang yang primer, yang bisa dikatakan wajib untuk dimiliki. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Maksudnya? Iya. Iya. Contoh. Contohnya seperti suatu kaum yang suka minum khamr, terus kenapa kok gak di amar makruf, nahi munkar. Soalnya nanti kalau gak minum khamr, mereka akan berbuat yang semakin parah dari itu. Itu ada kisahnya dari Nabi. Itu bukan terpaksa. Itu babnya bukan terpaksa. Bukan. Itu babnya adalah apa namanya, memilih di antara dua mudharat yang lebih ringan. Memilih di antara dua mudharat yang lebih ringan. Ya? Iya. Ya. Nanti aja. Ya. Taib, yang lainnya? Ya. Tentang safar, keinginan safar itu. Bagaimana jika orang yang kerjanya setiap hari memang safar, apakah ada keringanan? Misalnya sopir antar kota. Wallahu alam, selama dia tersifati dengan sifat musafir, maka saat itulah dia dihukumi safar. Dan kalau sudah safar, maka dia mendapatkan keringanan. Ya, orang kerja di kapal yang berbulan-bulan di laut, maka setiap hari sholatnya jamak qasar, jamak qasar. Ya, tidak ada masalah. Wallahu alam bissawab. Baik, cukup ya. Baiklah, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.